main air tu. Cepat mandi. Cepat. Ayam goreng dah siap. Nanti akak makan. Habis. Ayam goreng? Ayam goreng? Tak ada. Amboi, banyak. Kau pakai sabun mandi akak, ya? Ni Rose. Pagi-pagi dah marah. Opa, tengok ni. Diorang pakai sampah habis. Ni sabun Rose. Bau dia wangi. Kita orang pakailah. Lagipun dah tinggal sikit kot. Kita orang habiskanlah. Itu pun nak kecoh. Hah? Apa? Kau cakap apa tadi? Janganlah. Sini korang. Gantung balik sama orang. Mana Upin Ipin ni? Kata nak pergi mancing. Angkat ni, letak sana. Mutu, kopi yang satu. Okey, siap. Tolonglah. Banyaknya mangga. Untuk kita orang ke? Bukan. Ni untuk jual. Betul. Kita orang yang tolong Atuk Kutip tadi. Dekat kebun Atuk ada banyak. Apa pula ni? Pergilah, Mak. Sakit. Boleh juga. Kita jual. Tinggi. Upin, Ipin. Oh, duduk sini. Tolong jual. Aku nak tengok mangga ni semua habis dijual. Berhalang! Kopi! Tak apa, Uncle. Biar kita orang minumkan. Siapa mau bayar? Kita oranglah. Bila dapat duit, jual mangga. Ya, Uncle? Boleh? Yalah. Ma'il, Fizi, mari sama-sama juk. Tiba-tiba sakit. Aku balik dulu. Aku kena tolong mak aku jual ayam. Tata. Tak ada orang pun. Macam mana nak jual? Entah. Mari, makcik-makcik. Jangan buat apa-apa. Ada macam-macam produk yang kecil. Aku rasa kan kita pun kena buat macam tu. Baru orang pandang dan orang pun nak beli. Aku pun rasa macam tu. Mangga segar dan sedap untuk semua. Telajak manis. Marilah makan di warung Mutu. Mutu telajak comel. Banyaknya mangga. Macam tengok. Betul ke manis? Yalah. Manis macam adik. Betul. Cubalah dulu. Bagilah 5 biji. Sama-sama. Mari, mangga manis. Mari.
Abang Uma. Habis semua? Korang makan ke? Ih, kita orang jual, ha? Terlajak, Laris! Mangga segar dan sedap untuk semua! Terlajak manis! Jadi, habislah mangga tu korang jual. Habis. Licin. Hebat adik-adik akak. Akak, sebenarnya ada seorang abang ni yang beli semua mangga yang tinggal. Betul-betul-betul, abang tu kaya. Nak berapa? Bagi 3, adik. Nah. Terima kasih. Jom. Datang lagi, ya. Mangga manis, bang. Nak berapa? Semua, ya? Pegang, pegang. Kejap, ya, bang. Semuanya RM20. Keep the change. Terima kasih. Sama-sama. Abang beli mangga banyak-banyak ni untuk apa? Abang nak buat mangga jeruk. Asam. Kalau pandai buat, tak adalah masam. Tapi sedap. Tengok korang menjual ni, teringat abang waktu kecil-kecil dulu. Jual mangga jeruk. Mempelam jeruk. Mangga dan mempelam tu tak sama ke? Sama. Lagi abang jual kacang masin, telur masin. Banyak lagi lah. Buat perniagaan kecil-kecilan. Kita orang tak buat perniagaan. Kita orang tolong atur je. Iya, ini cerita abang. Bukan cerita korang. Rumah korang kat mana? Tu, kat sana. Rumah apa? Oh, abang dulu kecil-kecil tinggal dengan nenek dengan kakak je kat kampung. Macam kita orang. Ada apa dengan Kak Ros? Abang Kacang, mau makan apa? Ada roti cemai, roti telur, roti kosong, murtabak, roti. Tak nak makan. Saya nak air kosong saja. Ayuh, ada bawa bekal kah? Mana boleh makan sini kedai? Kalau macam tu, saya pergilah. Ini ada macam... Ish, apa saya tak cakap tadi? Akak nak sangat jumpa dia. Akak nak pergi mana? Nak jumpa dia lah. Buat apa? Ish, dia kan usahawan berjaya. Perniagaan dia besar. Ada macam-macam produk. Semua laris macam tagline dia. Terlancak laris. Akak naklah minta tips untuk berjaya macam dia. Dia dah balik. Terlepas peluang nak minta diskaun. Diskaun. Esok dia datang lagi. Ya? Dia kata nak cari stokin. Stokin? Stokis lah. Bukan stokin. Kak, stokis tu apa? Stokis tu orang yang mengedar dan menjual barang-barangan. Kalau pandai menjual, banyak untung. Ipin, jom kita jadi stokis. Kita kan pandai menjual. Kau ingat senang? Nak jadi stokis, kena ada modal.
Mana nak cari modal? Jom, ikut akak. Mangsa lagi. Nak suruh kita orang jual lah ni. Betul. Tapi bukan jual mangga. Jual mangga jeruk. Mula-mula, kupas kulit. Potong panjang-panjang. Rendam dalam larutan air garam. Masukkan sikit cuka untuk pastikan mangga dirangup, ya. Kemudian, kita biarkan semalaman. Sedap. Baik. Lepas tu kita letak sedikit air gula. Biarkan sampai petang. Siap. Cuba rasa. Macam mana? Nah. Jeruk mangga, Kak. Uncle banyak suka makan. Kita orang pun. Ini mesti sedap punya. Mestilah. Kita orang yang buat. Aku yang buat. Nak ambillah. RM1. Apa? RM2 lah. Itu kalau Mail yang jual. Kita orang jual RM1. Barulah untung. Betul sangat. Tak guna sebenarnya berniaga kalau tak ada untung. Buat penat badan je. Apa? Akak, inilah. Abang terlajak laris. Datuk Alif Syukri. Banyaknya. Ni siapa? Saya Ros. Kakak Upin dan Ipin. Oh. Saya memang minat Dato' Ali Syukri. Jutawan kosmetik yang berjaya, berwawasan, berdedikasi, berilmu dan... Malunya. Dan apa, Kak? Kacak. Tengok dalam TV dah kacak. Jumpa depan-depan, lagi kacak. Tak adalah. Tapi memang ramai kata abang kacak. Abang, hari ni kita orang jual jeruk mangga. Jeruk mangga? Ha-ha, macam abang jual dulu-dulu buat perniagaan kecil-kecilan. Ha? Eh, apa ni? Kenapa? Tak cantik ke? Akak yang lukis. Bukan. Muka abang dan tagline ni memang dah cantik. Tapi korang tak boleh guna suka-suka hati muka abang. Kenapa? Inilah dikatakan jenama. Jenama ni lah yang telah didaftarkan sebagai tanda perniagaan abang. Jadi? Jadi orang lain tak boleh guna tanpa kebenaran abang. Salah tau dari segi undang-undang. Nak guna juga. Barulah aku. Nanti abang lapor pada polis. Kau kena tangkap masuk lokap. Dan bengkau. Kita orang tak tahu. Kalau nak berniaga, kena ambil tahu. Jadilah peniaga yang berwawasan, berdedikasi dan Saya mau ini satu. Boleh suburkan rambut. Boleh. Ambillah. Saya bagi percuma. Jangan lupa amalkan. Banyak hasiat tu. Yang ini pula untuk korang berdua. Makan, jangan tak makan. Nak bangunkan sesuatu jenama ni bukannya senang. Jadi jangan suka-suka hati je nak ciplak hak orang. Abang ni, lepas 7 tahun baru orang kenal. Baru orang pandang. Tambah lagi dengan kata-kata, terlajak laris. Ha!
kaya, itu gayaku. Terlajak laris, nama aku. Marilah semua ikut aku. Terlajak perahu, boleh diundur. Terlajak kata, buruk padanya. Terlajak laris, pelanggan berbaris. Terlajak laris, senyuman terlukis. Apa Ipin cakap? Betul. Ha, huh? Itu dah boleh jadi tagline. Senang ingat, sebut semua orang boleh ikut. Jeruk mangga, sedap untuk semua. Betul. Mestilah. Mangga jeruk? Aku boleh jual ni. RM2, 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 RM2. Itu pun tagline juga.